Saudara, harga cabai rawit naik lebih dari 100%. Seperti di Tangerang, Banten, harga cabai merah keriting juga naik hampir setengahnya dari harga semula. Di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik dari Rp30.000 jadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau naik 100% dari Rp30.000 jadi Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga cabai mulai membuat konsumen menjerit. Mereka terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian. Sementara pedagang menyebut harga naik karena pasokan seret akibat gagal panen. Faktor cuaca sama pasokan nggak ada. Berarti stok kosong, Bang? Kosong, Bang. Udah berapa hari, Bang, naik? Baru 2 hari. Harga cabai yang paling tinggi, cabai apa, Bang? Rawit merah. Harganya berapa, Bang? Sekarang 100.000. Normalnya berapa? Normalnya 40.000. Pengen sih ya diturunin gitu. Kita sebagai rakyat kecil kan kita susah ya nyari duit. Berarti merasa keberatan, Bu, ya? Iya, keberatan banget.